Iya. Hidup, alhamdulillah. Terima kasih Mas Tuba, Wahana Koi Blitar. Sementara saya lihat sih hidup, mudah-mudahan sehat semua ya Mas. Gerak-gerak ya. Karena ini dari pengiriman, biar dia higienis, tapi jangan apa lah menyemprot ya, ini cairan antiseptik tidak berbahaya. Ini kita taruh di sini. Setelah proses aklimasi atau penyamaan suhu, gua sih 10 menit, 15 menit aja ya. Gua sobekin. Ini jangan lupa gua campurin dulu air yang dari keran gue, biar dia nggak terlalu kaget dengan perubahan pH dan juga dengan ini perubahan suhu dan air yang baru ini. Kita tunggu lagi 5 menit nih. Yuk kita mulai ini Emil. Sudah 10 ekornya dari wahana koi Blitar. Ini informasinya sih F1 ya. F1 itu berarti indukan ya, impor. Nah, impornya dari mana? Ini dia nih. Kalau menurut sumber data yang gue terima dari Mas Suba wahana koi, karasi ini 10 ekor. Indukannya dari ini nih, tuh dia tuh. Ini yang dikasih tahu dengan Mas Uba. Jadi indukannya lumayan besar size-nya dan juga import dari farm yang bagus di Jepang. Tapi karena lahirnya dan pemijahannya di Indonesia disebut F1 ya, atau lokal tapi keturunan impor Indo lah. Kayak Tamara Brzezinski, Sophia Lajuba gitulah. Ya, maaf nih Mbak Tamara sama Mbak Sophia ya. Beda lo sama ikan itu. Nah sekarang kita proses pindahin ini ke sini. Karena masih kecil kita pakai selokan aja ya. Bismillah. Oh.
Mah minta garam boleh nggak? Segayung. Gak usah muncung-muncung banget sih. Ngerjain istri. Minta tolong sih tepatnya ya sayangnya. Iya. Istri gue mah ngebantu soal ikan koi hobi, jadi gue nggak diem-diem. Ini aja belinya gue ngaku kok harganya berapa. Nggak bohong-bohong kalau gue sih. Tapi kalau teman-teman mau bohong sama istrinya silakan ya. Siapa tahu istrinya agak-agak ganas di rumah, harus disiasatin. Kalau istri gue sih sangat mendukung hobi suaminya. Nah, sekarang apa yang gue kerjain setelah ikan koi ini masuk di bak karantina? Yang pertama, gue berikan garam. Garamnya sih 3/4 gayung lah, tuh. Gue kasih. Fungsi garam ini, satu sebagai antiseptik ya. Garam itu antiseptik. Jadi membunuh bakteri-bakteri dan beberapa zat yang berbahaya lah, atau virus, atau bukan virus ya, bakteri dan macam-macam lah. Yang kedua, sebagai obat anti-stres ikan koi. Jadi dengan adanya garam, koi yang stres nih selama perjalanan, habis dalam kantong plastik lama berapa puluh jam nih, jadi agak sedikit tenang. Yang ketiga, membuat pH air menjadi stabil dan TDS juga menjadi agak tinggi, karena TDS yang tinggi itu bisa membuat ikan koi menjadi agak tenang, nyaman. Sambil gue liatin ikan koinya, sekarang yang terakhir adalah prosesnya nutup jaring. Teman-teman, jadi kalau karantina ikan koi, apalagi ikan koi yang baru datang dari proses pengiriman begini ya, dia udah stres, lalu berpuluh-puluh jam di jalanan, di dalam kantong plastik, suhunya panas, pastikan dalam bus. Ini pakai bus kok dari Blitar. Ongkosnya sambil informasi nih, berapa ya kemarin ya? 150.000, murah kan? Kalau untuk ikan kecil, ikan ukuran sedang itu cukup aman. Ikan gede juga aman sih, cuman emang lebih beresiko ya. Proses terakhir adalah menutup jaring pada bak karantina atau tempat karantina lo pakai. Kenapa? Ikan koi itu kalau stres atau di tempat yang baru, ya stres juga intinya, punya ciri khas. Dia suka lompat-lompat keluar bak karantina. Nggak semuanya, cuman sering kali begitu. Nah, untuk menjaga hal-hal tidak diinginkan, sakit hati kan, lu punya ikan bagus-bagus, lu beli murah ataupun mahal, tapi kan lu udah beli ya, jadi lu udah niat mau ngerawat. Kalau lompat itu lu ngerasa, gue sebagai perawat ikan koi, sebagai koi keeper itu ngerasa gagal. Nah, kita harus tutup dengan ini, dengan kalau gue pakai jaring, lu gue jepit pakai penjepit kertas yang gede-gede. Yuk kita lihat yuk. Yuk 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 yuk. No 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 no. No 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 Ani. Jadi buka tutup kan. Apa ini di situ. Ayo. Tadi dia bilang itu ke sana. Iya. Nih, gua kasih jepit begini nih, jepit yang kertas yang gede ya, tuh, tuh, jangan yang kecil-kecil biar kuat sekalian. Ini biasanya kalau gua udah pakai sering, paling 6 bulan sekali gua ganti baru karena ada karatan kayak gini nih. Kalau ada karatan selain berbahaya buat kita, nggak sehat juga buat ikan koi nya kena airnya, plus juga jepitnya jadi kurang keras. Nah, beginilah tampilan kalau udah dikasih jaring atau penutup bak karantina. Aman nih, jadi ini pipa adalah pipa dari pompa. Jadi gua kalau ngurangin air, gua tinggal hidupin pompanya, kurangin air, setengah dari ini gua isi lagi baru. Karena gua nggak pakai filter nih bak karantinanya, gue sistemnya setiap hari ganti air. Nah, sekarang gua mau infoin nih. Yan, lu cara karantinanya gimana? Karena ikan ini kecil, gua biasanya seminggu doang. Tapi karena ini kecil banget, gue 5 hari aja cukup, dengan syarat 5 hari ini, hari pertama sampai hari ketiga ini gue kasih garam ikan aja setiap harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setiap hari ganti air ya.
ganti airnya 40-30%, gue isi air baru, nggak diampe kuras habis. Lalu hari keempat gue lihat kalau ikan koinnya nggak ada sih, nggak ada apa, garis-garis merah, apa guratan merah, lincah, bergerak terus. Nah itu hari keempat gue nggak kasih apa-apa, 5, 6, 7 gue nggak kasih apa-apa, tapi tetap ganti air. Baru gue kasih ke kolam. Kalaupun gue cuma mau 5 hari, hari keempat, hari kelima doang, gue gak kasih apa-apa, tetap ganti air doang, lalu gue kasih ke... Bukan kasih, sorry, gue pindahin ke kolam utama. Intinya gue sih mau cuma 5 hari, tapi sambil gue lihat. Tapi maksimal 7 hari. Dengan syarat ikan koi yang sehat, gak ada guratan merah, tidak ada bekas lain-lain. You. Nah, tambahan aja nih. Kalau lu gak yakin, jangan-jangan ini ada kutunya. Boleh nih, nanti hari kelima atau hari keempat, sebelum lu masukin kolam utama, lu kasih dulu obat kutu. Tapi inget ya, karena ikan koi ini ukurannya kecil, kasih obat kutunya sedikit aja. Karena obat kutu itu keras, dan untuk ikan koi yang kecil begini bisa membuat mereka mati atau tubuhnya bengkok. Jadi kasih aja secukupnya sesuai dosis volume air kolam lu ini dengan ukuran ikan koi lu ini yang kecil banget ini. Gitu aja sementara, ntar kita closing sambil gua kasih lihat ini bakal masuk ke kolam gua yang mana. Bukan kolam yang ini kolam utama gue yang gede. Ada kolam lama gue yang kecil. Ini gue mau gedein di sana aja. Nanti kalau ada yang bagus-bagus, gue mau pindahin ke sini yang tategoy, yang prospeknya masa depannya kira-kira bagus. Beberapa gue keeping, beberapa gue mulai jual 6 bulan lagi. Yuks. Nah teman-teman, inilah kolam gue yang lama, yang pertama dan yang kecil di rumah gue. Tuh. Nanti 10 ekor karas itu akan gabung sama apa tuh, kujaku-kujakuan lah. Ini hasil pijahan gue juga, kujaku yang gak sempurna, tapi ya kujaku lah ya. Di kolam ini deh 10 karas itu akan gue pelihara dan gue rawat, karena gue mau punya karasi semua di sini nanti. Cela gaya lu Yan. Gitu deh teman-teman berbaginya. Terima kasih buat Mas Suba dan Wahana Blitar. Buat teman-teman juga semoga ada manfaatnya ngelihat cara buka ikan koi yang baru datang, dari dibeli dari luar kota, gimana cara karantinanya, dan berbagi cerita soal pengalaman gue punya ikan baru. Jadi agak mamer memang. Salam rezeki gue, sehat-sehat semuanya. Awas corona masih parah-parahnya ya. Gue doain lo sehat-sehat. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.